Jalan Raya Karangploso kembali ramai. Bus-bus pariwisata dan mobil pribadi bernomor polisi luar kota mengantri panjang di pertigaan Kepuharjo Karangploso. Diperkirakan ramainya kendaraan yang melintas akan berlangsung sampai siang hari, khususnya dari arah Karanglo menuju Kota Batu. Beginilah yang terlihat di beberapa ruas jalan di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang, tepatnya di pintu masuk Kota Malang, Jalan Balai Arjosari. Arus kendaraan terlihat ramai lancar dan tidak terjadi penumpukan, baik dari jalur bawah maupun jalan layang. Sementara itu, jelang libur akhir pekan, peningkatan volume kendaraan terjadi, sehingga kepadatan dan antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Karanglo Singosari. Bis-bis pariwisata dan roda 4 pribadi ramai melintas, sehingga badan jalan terlihat lebih rapat dan padat yang membuat kendaraan melintas perlahan dan merayap. Beberapa titik pertigaan jalan yang menyumbang kepadatan kendaraan, salah satunya di Kepuharjo, dua pertigaan tidak beraturan ini menjadi salah satu titik kepadatan dan penumpukan kendaraan, sekalipun sudah ada pengaturan oleh petugas Supeltas. Menurut salah seorang warga menjelaskan, ramainya kendaraan yang melintasi Kota Malang sudah terjadi sejak pagi dan biasanya sampai sore, baik dari arah Karanglo maupun sebaliknya. Di sepanjang jalan Karanglo menuju Batu, terlihat arus padat menjelang pertigaan atau terdapat gang tempat keluar masuk kendaraan. Jelang akhir pekan terlihat arus mulai ramai lagi nih? Ya, mulai jam kira-kira jam 10 tadi, Pak. Ya. Sampai terus merayap yang dari sana, dari selatan ke utara itu ya, merayap sekarang. Kalau dari utara ke selatan, aduh, agak sepi, Pak. Ya. Ya. Sampai jam berapa biasanya gini ramainya, Pak? Sampai jam 5, Pak, ini nanti. Jam 5 sore? Ya. Sore. Ini juga yang dari arah Surabaya mulai ramai lagi nih, kelihatannya. Iya. Padahal kemarin-kemarin 2 minggu yang lalu agak anu ya? Ya, pas upacara bendera anu ya? Sepi. Sepi ya? Mungkin ya, karena banyak kegiatan. Rumah, kegiatan. Kegiatan warga ya? Iya. Sekarang mulai jam 10 terus. Ya, ada putus-putusnya. Sampai sore berarti, Pak, kalau sampai sekarang sore, ya? Sore nanti saya ke pasar ini. Iya. Tapi nggak? Kalau saat ini sampai jam macet jam berapa biasanya kalau macetnya, Pak? Kalau macet kira-kira jam 3, Pak. Oh, itu berarti bareng sama bubaran ini ya? Iya. Bubaran pabrik ya, bubaran. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi saat ini lancar-lancar aja, Pak ya? Lancar-lancar aja. Ya. Bis-bis wisata juga banyak yang melintas, Pak ya? Banyak. Kemarin pagi juga ada 4 barangkali, Pak. Kapan? Pagi. Pagi wisata itu ke Iya. Iwan Nimawan melaporkan.